Kembali lagi bersama Bola Jengking. Bermain di luar negara tidak semestinya bagus. Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, semakin ramai pemain Malaysia mencuba nasib bermain di luar negara. Tetapi bagi Tunku Mahkota Johor TMJ, DYAM Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim, realitinya tidak seindah seperti yang disangka. Dari satu segi, ia bagus kerana membantu pemain mengutip pengalaman baru dan meningkatkan kemahiran mereka di liga baru. Tetapi menurut baginda, perlu dilihat juga liga mana yang dituju dan kualiti pasukan yang disertai. Dengan menjadikan beberapa pemain seperti Hadi Fayyaz, Lukman Hakim Syamsuddin dan Wan Zek Haikal sebagai contoh, pemain-pemain ini berpeluang atau sedang beraksi di luar negara. Tetapi malangnya, mereka tidak diberi minit perlawanan atau pendedahan lawan berkualiti semasa beraksi di kelab-kelab yang pernah diwakili mereka. Tak semestinya bermain di luar negara bergantung kepada kategori liga yang menjanjikan peluang kesebelasan utama atau peluang menambah baik kualiti pemain. Saya bagi contoh, Titus James dulu dia main di Perancis beberapa tahun, apa sumbangan kepada pasukan kebangsaan. Sama juga dengan Lukman Hakim Syamsuddin sekarang. Kesian juga saya tengok sebab dia seorang pemain yang baik, ada kepribadian yang baik. Tapi dengan kekurangan kualiti, minit atau peluang perlawanan. Eropah bukan senang, begitu juga dengan Jepun dan Korea. Kalau kita tengok Hadi Fayyaz, dia pergi Yakut Bawah. Mana Hadi Fayyaz hari ini? Main dengan Perak. Sama juga dengan Wan Zek Haikal dan Bekiri, Nazirul Naim C. Hashim tak silap saya. Main di luar negara tak semestinya awak perlu sanjung, titah baginda dalam satu rakaman video bersama Johor Southern Tigers hari ini. Baginda berpandangan dengan pendedahan perlawanan dan latihan berkualiti, itu mampu membawa pemain ke tahap yang lebih tinggi seperti yang dinikmati pemain-pemain Johor Darul Ta'zim JDT. Seperti contoh, kami beraksi dalam Liga Juara-Juara Asia ACL lawan pasukan 10 kali ganda lebih baik daripada kami. Itu adalah satu pengalaman yang bagus bagi mana-mana pemain yang beraksi dalam pasukan bola sepak Johor Darul Ta'zim. Kami boleh lihat sendiri kesan kualiti perlawanan dan kualiti latihan kepada kualiti pemain. Jadi, tak semestinya main di luar, main bagus. Kalau ikut pandangan saya, saya tak setuju dengan pendapat itu. Bukan saja saya, anda boleh tanya mana-mana jurulatih dalam negara. Mana-mana individu yang berada dalam industri bola sepak dalam negara, tambahnya. Terima kasih kerana sudah menonton dan jumpa lagi di video yang seterusnya. Jangan lupa tekan butang lonceng like, komen dan share. #luaskan kuasamu Johor.